Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Salam Ramadan dan Mubarak. Alhamdulillah hari ini kita dah masuk hari yang kedua berpuasa bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah SWT kerana ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita umat Islam kerana bulan Ramadan. Seperti mana kita tahu, ia bulan yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah SWT. Ia bulan yang di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran Al-Karim yang menjadi hidayah dan petunjuk kepada seluruh umat manusia, yang mana dengan Al-Quran ini yang manusia mampu berubah, yang manusia mampu berubah daripada sesat kepada mendapat keimanan kepada Allah SWT, daripada seorang yang begitu jahat kita kata, yang penuh dengan kemaksiatan dalam kehidupannya. Al-Quran ini mampu untuk membawa mereka kembali ke pangkal jalan. Subhanallah. Ramadan Al-Mubarak adalah bulan yang sangat istimewa di sisi Allah SWT. Ya, bulan di dalamnya ada Lailatul Qadar yang pahala dan ganjaran yang akan dikurniakan oleh Allah SWT kalau kita beramal ibadah di dalam bulan Ramadan itu. Di dalam apabila kita beramal ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, maka Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran pahalanya adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. 1,000 bulan tu, ya Masya Allah, ya, kita pun mungkin tak sempat hidup selama 1,000 bulan, lebih kurang 83 tahun ya. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan keistimewaan ini kepada mereka yang beramal ya. Dan untuk dapat Lailatul Qadar ini bukan satu perkara yang mudah ya. Ia adalah satu kurniaan Allah SWT dan dia hanya diberikan kepada mereka yang insya Allah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kenapa? Kerana orang yang sentiasa beramal pada setiap malam Ramadan, insyaAllah peluangnya adalah besar untuk dapat Lailatul Qadar. Tak boleh nak tebuk-tebuk, tak boleh nak spot-spot pada mana-mana Lailatul Qadar itu akan berlaku, sebab kita tidak tahu, semuanya adalah rahsia Allah SWT. Tapi insyaAllah kalau kita beramal pada setiap malam, bermula daripada malam awal Ramadan sampai ke akhirnya, insyaAllah peluang kita amat besar untuk mendapat Lailatul Qadar. Jadi sebab itulah bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita harus menanamkan maknanya semangat ataupun kesedaran yang tinggi, kerana kita sebenarnya tidak mampu untuk beramal ibadah sepanjang tahun. Kerana kita sebenarnya untuk masuk syurga Allah SWT, kita perlukan amalan yang banyak, walaupun amalan bukanlah penentu kepada masuk atau tidak kita dalam syurga. Semuanya adalah rahmat Allah SWT. Tetapi apabila kita beramal dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT, maka ada sebab yang kuat yang untuk Allah SWT masukkan kita dalam syurga. Boleh je Allah SWT nak masukkan kita dalam syurga walaupun tanpa kita beramal. Itu hak Allah, hak mutlak Allah. Dan boleh saja Allah SWT nak masukkan manusia yang beramal dalam neraka. Itu juga hak Allah. Allah SWT boleh buat apa saja yang disuka, kerana semuanya itu adalah milik Allah SWT. Kita adalah milik Allah. Segala apa yang ada atas dunia ini semuanya milik Allah SWT. Tapi Allah Ta'ala melakukan sesuatu dengan sebab. Allah Ta'ala telah berjanji bahawa orang yang beriman dan beramal soleh tempatnya adalah dalam syurga. Manakala orang yang buat jahat, buat maksiat, melakukan kemungkaran, maka tempat dia dalam neraka. Jadi ada sebab Allah Ta'ala nak campak manusia dalam neraka apabila mereka itu berdosa. Sama juga Allah Ta'ala juga ada sebab untuk masukkan kita dalam syurga bila kita beramal dengan amal yang soleh, amal yang baik dan penuh keikhlasan kepada Allah SWT. Yang mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terhebat, yang terbaik untuk kita semua insyaAllah. Okey, itu saja perkongsian kita untuk kali ini. Itu saja perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikannya insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.